Pecahnya konflik di Ukraina telah membuat negara-negara Barat bersatu mendukung Kiev. Selain itu, Barat juga menentang militer Rusia sambil menjatuhi berbagai macam sanksi. Rusia menilai tindakan itu sebagai bentuk permusuhan yang nyata. Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Angkatan Darat Valery Gerasimov. Ia menyebut hampir seluruh negara Barat memusuhi Rusia saat ini. Menurut Gerasimov, permusuhan yang ekstrim ini belum pernah terjadi sebelumnya. Komentar Gerasimov muncul saat Barat menggelontorkan dukungan militer baru untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sepakat untuk mengirim berbagai peralatan perang terbaru, mulai dari kendaraan tempur hingga sistem pertahanan rudal. Rusia telah lama bersikeras bahwa pertempuran di Ukraina sebenarnya adalah perang proksi yang dilancarkan oleh Barat. Namun, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya dalam konflik ini sangatlah jelas. Bahkan, Peskov menyebut Rusia dan Barat berada di ambang perang yang nyata. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!